Halo guys, kembali lagi bersama saya Yazid. Bye. Oke guys, jadi kali ini saya akan men-showcase map dan membagikan map ya guys ya, yaitu mapnya ada Masjid Nabawi ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung download map ini di link deskripsi video ini ya guys ya. Tapi saya peringatkan, ini ada passwordnya ya guys ya. Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis karena passwordnya nanti ada di salah satu detik video ini ya guys ya. Oke. Tapi saya ingatkan, kalian harus tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya guys ya di kanan bawah ini ya guys ya. Oke, langsung langsung saja kita ganti kameranya. Dan sebelum saya menuju ke sana, dan di sebelah sini itu ada peringatan ya, di sebelah sini, dan di sebelah sini ada tulisannya gambar Masjid Nabawi dari atas nih guys. Ya, petanya ya guys ya, Masjid Nabawi dari atas, dan itu sangat-sangat besar, dan di belah sini ada peta Masjid Nabawi versi kecil ya. Oke, kita anggap saja kita dapetin, dan nanti kalian itu munculnya di sebelah sini guys. Budayakan membaca terlebih dahulu guys. Nah, ingat tuh guys. Nah, ini kalian baca nama pembuat Ilham, nama YouTube channel Ilham 4000 ya. Oke, disarankan untuk mematikan mode link di setelan video. Oke. Waktu pembuatan kurang lebih 2 bulan. Waduh, lama banget ya guys ya. Map nama map. Oke, ya. Terima kasih telah mendownload. Jangan lupa follow my channel my Instagram ilham4069. Oke. Langsung saja kita review dari sini ya guys ya. Dan ini itu udah keren-keren dan ini sangat-sangat besar ya guys ya. Dan ini itu aslinya payungnya ya guys ya. Payungnya yang itu akan membuka sendiri biasanya ya guys ya, saat sore biasanya. Dan kita langsung saja masuk, dan ini sangat-sangat keren banget guys. Jadi kalian wajib download ya guys ya. Waduh, ini sangat-sangat keren. Waduh, ini sangat-sangat keren parah guys. Ini udah seperti aslinya ya guys ya. Tapi saya belum pernah ke sana guys. Oh my god. Oke. Dan di sebelah sini itu ada seperti tempat apa tuh guys? Oke. Jadi ini adalah lampunya. Kita langsung aja masuk dari sini. Oh my god. Ini sangat-sangat keren guys. Kalian wajib download ini. Ini wow. Ini ada kayaknya Al-Qur'an ya guys ya. Dan di sini ada kubahnya ya guys ya, kubahnya yang sangat-sangat keren. Dan seperti biasa yaitu ada seperti pilar-pilar gitu ya guys ya. Itu ciri khasnya ya guys ya. Pilar-pilar, dan di sebelah sini ada Al-Qur'annya guys ya. Oke. Langsung saja, dan ini ada lampu-lampu yang sangat-sangat besar gitu. Dan ini sangat-sangat keren seperti aslinya ya guys ya. Oke, jadi kita ikuti jalan di tengah sini ya guys. Dan oke guys, langsung saja kita lanjutkan lagi ya guys ya, yang tadi ya guys ya. Dan langsung saja kita lanjutkan di sebelah sini ya guys ya jalannya. Kita langsung aja lanjutkan, kita terbang aja kayaknya, janganlah. Kita hargai aja ya guys ya. Oke, dan di sebelah sini ada bolong kayak gini, tapi ini kayaknya ini buat apa ya guys ya. Tapi ini bukan Ka'bah ya guys ya. Kalau Ka'bah itu kalian kalian komen aja besok kayaknya ya guys ya. Oke. Jadi kita nyebrang lagi ya guys ya. Dan di sebelah sebelah sana itu adalah apa namanya ya? Di sebelah sana itu makamnya Rasulullah ya guys ya. Di sana itu adalah makamnya Rasulullah ya guys ya. Tapi ingat jangan dibuka ya guys ya. Meskipun ini permainan tapi hargai ya guys ya. Oke. Di sinilah makamnya Rasulullah. Oke, jadi ini itu seperti aslinya ya guys ya. Dan ini sangat-sangat seperti asli dan besar ya guys ya. Dan ini ada pembatasnya, jadi kalian tidak boleh memasuki area ya, di sebelah sini ya guys ya. Yang ada karpetnya itu kalian tidak boleh. Atau, dan jangan ya guys ya, kalian buka ini ya. Meskipun ini permainan, tapi kalian hargai ya guys ya. Oke,
Dan di sebelah sini itu ada seperti lampu-lampu yang kita lihat itu seperti megah banget ya guys ya. Dan ini model-model seperti klasik gitu ya guys ya. Tapi ini keren ya guys ya. Oke, jadi di sebelah sini ada tembok ya guys ya. Oke, dan kita sudah maju di sebelah sini. Dan ini adalah depannya ya guys ya. Ini tempat imamnya itu di sebelah sini guys. Ya, oke. Di sebelah imam itu di sebelah sini ya guys ya. Aduh. Ini adalah tempat imamnya dan ini kayaknya apa namanya? Halo-halo gitulah apa mic ya, mikrofon. Dan di sebelah sini adalah tempat bilalnya ya guys ya. Tempat bilalnya tuh di sebelah sini. Tempat bilalnya tuh di atas sebelah sini ya guys ya. Jadi nanti kalau mau adzan itu di atas sono ya guys ya. Dan ada tangganya, tangganya tuh di sebelah sini guys. Ya, kita coba langsung aja naik mimbar tempat khutbah. Oh iya, ini tempat khutbah ya guys ya. Ini tempat khutbah kalau bilal itu mana ya guys ya? Saya oh ini guys. Tempat bilalnya ya guys. Ya, ini tempat bilal atau muazin orang yang azan ya guys ya. Ini tulisannya kok Quran ya guys ya. Oke, kita coba naik. Oke. Di sebelah sini ya. Ini ada aslinya nih kursi ya guys ya. Oke. Karena seperti itu, kita coba yang lain lagi. Kita coba masuk, naik menuju ke tempat apa tadi, guys? Ini apa, guys? Mihrab Nabi, ya, guys. Mihrab Nabi. Saya nggak pernah ke sana, guys. Oke, kita coba menuju ke tempat ini, guys. Tempat penceramahnya. Di sebelah sini. Dan ini sangat-sangat keren seperti aslinya, ya, guys, ya. Oke, kita coba masuk aja ya guys ya. Aduh, kenapa nih? Oh ini guys. Ini kita buka dulu ya guys ya. Kalau tidak nanti nggak bisa guys. Oke, kita naik. Waduh, ini tinggi banget ya guys ya. Aduh, bolong guys. Minta maaf. Oke, dan ini adalah mic-nya ya guys ya. Mikrofonnya maksudnya. Oke. Kira-kira seperti itu. Dan ini sangat-sangat keren dan seperti aslinya ya guys ya. Wow. Dan ini loh guys, ini miring guys. Wow. Mana yang miring tadi guys? Mana ya? Oh ini guys, miring guys. Oh, keren. Jadi kalian wajib apa? Wajib download ya guys ya. Oke. Kira-kira segini saja dulu. Waktunya penutupan dulu ya guys. Oke guys, jadi videonya selesai saja ya guys ya. Maaf kalau ada kesalahan ya, kalian bisa menghayal nih guys. Ini di game aja udah ada ya guys. Oke, kalian wajib download tapi ada satu, kalian harus subscribe dulu ya guys ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga kalau kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.